scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip. Oh, jajan Mimin, oke? Okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Komiknya One episode ke 486 ya guys. 6 apa 7 gitu. Mimin lupa jadi ya. Nah, pokoknya di sini tuh gimana pertama kalinya si Tang-Tang nanti akan muncul ya, guys. Jadi si pertama kalinya Wan-Wan ngerayu si Yehan itu agak unik, guys. Agak unik kayak kalau menurut Mimin agak unik ini karena apa ya? Gini loh. Maksudnya dia deketin si Han tapi dengan imbalan gitu. Kalau orang-orang kalau di zaman sekarang kan imbalannya money ya. Kalian tahu lah money mungkin ya. Nah, si Wan-Wan ini ngasih si Han itu permen pop. Jadi kalau dimakan kan meletak-letak tak 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 tak. Makanya kan nama anaknya namanya Tang-Tang, guys. Nah, di sini nih si Wan-Wan ngasih permen itu, kan si kata si Yan, aku bukan pria yang baik-baik katanya gitu. Lah, aku juga bukan wanita yang baik-baik katanya gitu, kata si Wan-Wan juga gitu. Terus juga kata Wan-Wan, sebenarnya kalau boleh jujur, aku ini pemimpin bandit ya. Berarti kan ibarat kata di sini sebenarnya si Wan-Wan udah mau ngakuin kalau dia itu pemimpin Verosalian, tapi gak ngakuin kalau dia pemimpin Verosalian, guys. Cuma dia bilang pemimpin bandit gitu loh, guys. Jadi dia bukan orang yang baik-baik kayaknya gitu. Terus akhirnya lah terjadilah apa yang harus terjadi hingga Tang-Tang bisa muncul ke dunia ini ya, guys. Ya kalian bayangin aja atau kalian kalau bisa di pause, diulang lagi ya. Mungkin kalau yang kayak Mimin, yang kayak kalau kayak Mimin mungkin di pause, diulang lagi ya kan, guys. Di sini agak hujan ya, hujan terus. Ini Mimin doubling aja ya sedikit ya, guys. Nih Wan-Wan didorong nih guys sama si Yehan. Ini momen-momen yang sweet banget di sini guys. Aku bukan seorang pria sejati katanya gitu guys. Hebat, aku juga tidak katanya.
adegan Wanwan sama Yehan lagi week-weeknya, Mimin sensor, gak bisa tayang soalnya di YouTube sekarang ketat banget YouTube-nya ya guys. Jadi kalian bayangin aja sendiri, okay, guys. Sorry banget.